Nah, kita akan cari tahu kenapa kira-kira nangka dan buah-buah yang sejenisnya itu punya duri. Tadi kalian katanya mau juga ingin merasakan. Kalau memang seperti itu, kita harus mengadakan perjanjian dulu. Nah, seperti Jaya. Iya, sepertinya pohon apa nih? Kamu tahu kira-kira? Kok aneh begini dia? Tahu nggak kamu ini pohon apa yang ada di kebun? Angka! Nggak tahu ini pohon angka kan monyet? Pohon monyet? Ada monyet! Oh iya ada monyet benar. Tapi ada binatang. Ada binatang pohon ini. Coba lihat. Coba, kamu tahu ini apa? Angka! Ini namanya buah. Buah? Iya. Bagus, Dek. Aduh, berdua. Kalau saya tidak suka dan buah ini itu aneh, dia berduri, Pak. Tidak enak di dalamnya. Buah ini? Ini namanya buah nangka. Ayo kita petik yuk, kita bawa pulang. Menurut Buni ini rasanya tidak enak. Ayo kita coba bawa pulang. Ayo akan tunjukkan sama kamu bagaimana rasanya. Ini namanya nangka. Bahasa Inggrisnya jackfruit. Apa? Kalau menurut Warni ini tidak enak, Ayah akan kasih satu biji buah dan Purni bisa rasakan apakah ini buruk seperti rupanya atau sebaliknya. Bagaimana? Oh nanti karena itu kebetulan tidak ada getahnya, nanti yang ada getahnya baru diumbar atau dimacet. Wow, yang tanya aku biar enggak enak. Boleh, tapi syaratnya kamu harus tahu dulu kenapa nangka ini punya duri seperti ini. Karena duren, karena kecil sakit. Oh iya, karena kecil-kecil jadi tidak sakit. Yang besar-besar sakit. Sekarang Purni bisa duduk di sana. Batang pohon tinggi besar. Pohon itu bernama Jakapa. Iya, Jakapa. Buahnya itu banyak sekali. Dengarkan. Buahnya belum seperti ini. Dia berbuah satu biji, satu biji, satu biji, satu biji. Banyak sekali, kecil-kecil sekali buahnya. Dan di pohon itu banyak sekali binatang yang suka bermain. Ada monyet, ada burung, ada tupai. Dan ketika binatang-binatang itu sudah capek bermain, mereka akan mengambil biji-biji dari pohon Jakapa dan memakannya. Lezat sekali, manis dan berair. Aku minta. Sekelompok anak-anak kecil bermain ke pohon Jakapa. Mereka senang sekali bergelantungan, bermain, bermain petak umpet. Dan ketika mereka sudah capek, mereka, ayo kita mencari buah Jakapa. Aduh, aku sangat lapar, kata salah seorang anak itu. Dan anak lain, setuju. Salah seorang anak naik. Tapi, apakah kalian tahu ketika mereka sudah sampai di atas, anak kecil itu sangat sedih. Teman-teman, buahnya sudah habis. Kita tidak punya stok untuk makan lagi. Sementara aku sangat lapar. Gimana ini? Dan akhirnya, ya, itu tidak cukup, hanya kecil.